Allah memberi sepanjang waktu dan saat, dan setiap waktu dan saat Allah terus memasukmu, memasuk media dan sel tubuhmu, memasuk alam semesta, dijadikannya setiap musibah sebagai pencuci dosa, dijadikannya alam kehidupan sementara sebagai bekal menuju gelombang kenikmatan yang abadi. Sampailah kita di malam agung ini, di bulan Ramadhan Al-Mukarram. Selamat datang para tamu-tamu Allah. Selamat datang wahai yang berdatangan kepada keridhaan yang maha luhur, yang maha membagi-bagikan kebahagiaan dunia dan akhirat, yang maha menciptakan kesejahteraan dan kesenangan hidup. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampailah kita ke majlis ini untuk mendapatkan hidangan yang wanilahi, seagung-agung yang wan, semulia-mulia sambutan, yaitu pengampunan dan kasih sayangnya. Semoga Allah memastikan seluruh namaku dan nama kalian dalam kasih sayang dan kelembutannya yang abadi. Sampailah kita kepada akhir agung, tuntunan mutiara kebahagiaan yang kekal, dari mulut manusia yang paling sopan dan sempurna, dari wajah yang paling indah dari semua wajah yang dicipta Allah, yang Allah jadikan tuntunan dan gerak-geriknya sebagai pembuka rahasia kemuliaan Allah yang terjadi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda ketika datang Ramadan, "Futihat abwaab as-samaa' wa ghulliyat abwaabu jahannam." Usulsilat syayatin. Di dalam riwayat sahih Bukhari lainnya, "Idza dakhala Ramadan futihat abwaabu jahannam." Dua riwayat yang bersamaan maknanya, jika masuk bulan Ramadhan, maka dibuka pintu-pintu angin, dalam riwayat lainnya pintu-pintu surga. Makna keduanya adalah dibukanya rahasia kasih sayang ilahi yang lebih besar. Berbicara kesempurnaan Allah lebih agung dan luhur, sehingga Allah menyambut tamu-tamu kasih sayangnya dari umat ini untuk mendekat dan mendekat dengan melipatkan nama-nama mereka 700 kali lipat dan lebih. Dikatakan oleh Hujjatul Islam wa Barakatullah Al-Imam Nawawi alaihi rahmatullah di dalam Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, dan oleh Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari dan Muhaddits lain, bahwa Allah melipatkan takkan pahala 10 kali hingga 700 kali lipat itu, namun Allah melipat gandakannya lebih lagi di bulan Ramadan, karena Allah berkata, "Asyamli wa'ana anjibe." Puasa adalah untukku dan aku yang mampu memberikan jalannya lebih dari 700 kali lipat. Anugerah yang ditawarkan pada setiap pendosa bagi ingin mendapatkan kedekatan, satu kali dia berbuat dosa baginya satu dosa, satu kali dia membuat pahala dikalikan lebih dari 700 kali lipat. Mana yang kau pilih, Allah atau kehinaan? Beruntung yang menjawab lamaran ilahi, beruntung yang menjawab lamaran kasih sayang Allah yang abadi, yang maha tiada mengkhianati para pecintanya, yang maha menyiapkan istana kemegahan dan kemewahan setelah manusia jasadnya menjadi busuk dan bangkai dimakan oleh umpan cacing dan hewan di sana. Allah menjadikan bagi mereka ruh di dalam kebahagiaan yang kekal dan berkelak. Jasadnya akan dibangkitkan kembali oleh Allah di yaumul kiamah, kembali masuk ke dalam samudera kebahagiaan yang kekal. Bukan manusia yang menolak ini,
Zakat yang berada di dalam dua hubungan jika yang melewati detik-detik Ramadan yang merupakan detik-detik cinta asmara Allah yang terbesar kepada kamu. Wahai jiwaku dan jiwa kalian, wahai logikaku dan logika kalian, adakah yang lebih berhak untuk diterima selain tawaran kasih sayang Allah yang terbesar? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wa ulikat abwab jahannam, dan Allah tutup pintu neraka api jahannam. Maksudnya tidak besar tapi mengurangkan bukan tutup. Maksudnya apa? Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu kemurkaannya. Allah ingin di bulan Ramadan hamba selalu dalam maaf dan kasih sayangnya. Allah, cahaya kecintaan Allah, Ustaz Abu Ta'ala.
hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka di bulan Ramadan ini syaitan itu diperlemah oleh Allah. Maka buktinya, buktinya kita lebih mudah berbuat pahala dan tidak berbuat dosa di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita lebih mudah berbuat pahala. Coba di bulan lain sudah puasa satu bulan, mampu mungkin belum tentu lagi. Di bulan Ramadan juga belum tentu, tapi tidak sesulit di bulan lain. Coba di bulan lain mampu dia malam sholat 20 rakaat, mungkin mampu, tapi belum tentu mampu, tapi tidak semudah di bulan Ramadan. Di bulan ini hebatkan maksudnya dipersulit sehingga manusia itu dipermudah. Semestinya kalau secara Allah beri kekuatan pada setan, mestinya di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan pahala jauh lebih besar daripada dosa dan daripada amal pahalanya dilipat gandakan balasannya. Mestinya kalau mau secara adil, setan diperkuat juga. Ya, setan diperkuat juga. Kenapa? Supaya mereka yang baik makin baik, yang jahat di bulan Ramadan dia makin jahat. Itu kalau keadilan. Namun Allah tidak menghidup, justru syaitannya yang berlemah. Di bulan yang dilipat gandakan pahalanya lebih dari 700 kali lipat dengan ucapan ana ajzid, aku yang membalasnya, bisa dilipat gandakan 1,000,000 kali lipat dalam setiap nafas. Kalau sudah Allah berkata ana ajzid, aku yang membalasnya, bukan perhitungan kau wahai malaikat 10 kali lipat 700 200 bukan. Tapi setannya lah berubah. Ya, keindahan mulai aku dan kalian yang ditawarkan kepada kita keindahan Rabbul Alamin. Maka jawablah. Semoga Allah berikan setiap nafas kita menjawab pahlawan kita keindahannya dan berubahnya yang berhamdulillah. Jadi mereka dalam sahih Bukhari Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'inna bisahuri barakah." Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Keberkahan dunia adalah dijelaskan oleh Allah hadis Thahir radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang melakukan sahur dan mendapatkan pahala sunnah dan mendapatkan keberkahan. Ia mendapat keberkahan di hari itu lebih dari hari lainnya. Boleh juga, misal di antara kita dalam biasa puasa tapi tidak pakai sahur lagi, terbangun tidur sudah pakai sahur, langsung saja puasa. Boleh saja, saya sudah buka malamnya. Ya, hari esoknya pakai sahur. Bedakan di siang harinya mana yang lebih indah? Yang lebih banyak anugerah, yang lebih terasa nikmat, pasti di hari yang kita sahur. Kenapa? Asharu peringatan sahur ini, barakah. Nah, dalam perbuatan sahur itu mengandung keberkahan. Sahurlah perbuatan sebutir korma, sebutir korma, sebutir nasi, atau satu sebut air paling tidak ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadirin-hadirat, inilah bulan Ramadhan. Inilah bulan yang juga dinamakan bulan seribu sujud. Kenapa disebut bulan seribu sujud? Karena orang yang melakukan tarawih setiap malam 20 rakaat berarti 40 kali dia bersujud kepada Allah setiap malam. Kalau dengan kecil berarti dia rakaat 2 kali sujud, dia 1 rakaat dan 2 kali sujud. Jadi 46 kali sujud dia setiap hari. Kalian 29 lebih dari 1200 kali yang bersujud kepada Allah. Tanpa kau rasakan Ramadan ini, kau bersujud kepada Allah lebih dari 1000 kali. Dan inilah bulan 1000 sujud. Jadi saya bayangkan buat kita sendiri, barat dan timur semuanya melakukan sampai rata-rata muslimin muslimat jika mereka melakukan tarawih berdebaratlah di barat dan timur jiwa-jiwa dahi-dahi yang bersujud 1000 kali
demikian bulan aku. Inilah bulan luar, inilah bulan munajat. Hati hadirat yang dimuliakan Allah, jagalah tarawih. Kalau tarawih dijaga lebih sholat perutnya. Jagalah tarawih. Mereka yang sibuk tarawih, misalnya dia bekerja, tidak mungkin tarawih di awal waktu. Ajak teman lain tarawih di akhir waktu, boleh di tengah waktu, boleh setengah tiga malam, boleh kapan pun dia tarawih. Tidak ada waktu yang bertambahnya adalah setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Setelah sholat isya dan sebelum azan subuh. Telah bertambah sholat tarawih. Jadi kalau seandainya saya sibuk dan tidak terlebih, jangan bilang tidak bisa terlebih, sayang hari-harimu 40 sujud yang memorbankan begitu saja. Satu kali sujudmu dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat dan lebih lewat satu malam rugi ribuan tahun kita untuk mengejar. Adik-adik, saya ada teman kalau orang ini karena kerja teman-teman tidak ada yang mau beri perjamaah ya selamat ini kami boleh selamat ini boleh tapi tidak ada satu matahabun yang melakukannya. Kalau misalnya boleh sama sudah terawih sendiri tapi yang abdol berjamaah kenapa? Kaikan 27 kali lipat pagi ini masjid kenapa awal ini kalah? Kenapa awal doa lagi dari para malaikat yang mendoakan orang yang datang ke masjid? Mungkin tidak dihindarkan. Tapi daripada dia, dia salah tahu sendiri apa daripada dia. Tapi kalau disuruh ini 27 atau 1 tentunya orang-orang yang mau berpikir secara logika yang baik, apalagi itu berupa keuntungan bukan berlian, bukan emas, tapi keridhaan Allah yang dikalikan 27 kali lebih besar, tentunya jadi berjamaah. Tidak di masjid, maksudnya istrinya, anaknya, ayahnya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan bulan 1007. Dan bulan ini adalah bulan Al-Qur'an. Bulan mampu memperbanyak Al-Qur'an sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadarus Al-Qur'an di Ramadan. Demikian juga yang sahih Bukhari bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang kembali awal Al-Qur'an yang bersama Jibril alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan. Maka salah satu amalan yang paling afdal dari amalan yang sunnah di bulan Ramadan salah satunya membaca Al-Qur'an, yaitu memperbanyak membaca Al-Qur'an. Tidak bisa baca Al-Qur'an dulu bersama orang yang bisa, dengarkan bacaannya, lihat Al-Qur'an yang kamu terpahala. Kalau masih satu kata-kata aja teman, aku ingin baca Al-Qur'an dengan 10 menit menyelesaikan di bulan Ramadan saja ini. Bacaanku salah-salah, benarkan bacaannya sedikit-sedikit, belajar alif ba ta ta suluh Allah ma'afi yang berhubung Al-Qur'an mengandung cahaya berlimpahan di hati hadirat yang dimuliakan Allah. Kalimat Allah, kalimat-kalimat suci Allah dianggap tidak dapat menampung 666 ayat. Kami tidak biarkan begitu saja kalimat agung suci Islam dari Allah berhubung tidak diberikan kepada gunung, tidak diberikan kepada langit dan bumi, diberikan untukku dan kalian surat cinta dari Allah yang menyampaikanmu pada cintanya. Inilah kalam Allah yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuh alaihi wa alaihi. Jika kau dapat surat cinta dalam saudaraku, senang dapat dari kasih dari Allah. Dekat pada keridhaan Allah, inilah surat cintanya, inilah surat panggilan
akan kasih sayangnya seandainya tidak ditawarkan kepada kita surga yang abadi. Cukup cintanya Allah untuk kita di dalam neraka yang kekal, karena neraka yang kekal tidak akan terasa kalau bersabar melihat keindahan dan tawaf. Namun di atas itu Allah berikan surga pula yang abadi bagi yang mau menerima surat cintanya. Akhirin akhirat, semoga aku dan kalian dimuliakan dengan cahaya Al-Quran. Surat cinta itu di malam suri Quran di bulan Ramadhan. Akhirin akhirat yang dimuliakan Allah, bulan ini juga bulan keterpawanan. Ini pada bulan dari waktu saya berkali bahwa Rasulullah SAW itu maha dermawan dan orang yang paling dermawan ayyuhal junnas, orang yang paling dermawan, tidak ada orang lebih dermawan dari Muhammad Rasulullah SAW, paling dermawan dan tidak mengatakan dia kepada orang yang meminai. Datang seorang penerbi, seorang ibu bersama dua anaknya sebagai meniwayat sahih Bukhari, minta-minta Rasul datang sudah dua orang. Aisyah istrinya berjalan. Tadi kamu nikah kerjanya apa? Nemis Rasulullah. Lalu tidak ada apa-apa Rasulullah, cuma ada dua putri korma beri sebutirnya, sebutirnya masih disimpan. Rasulullah berteriak keluar dari rumah yang berkata, masih sepati di adalah hijab yang pun hijaban lahu minan nar. Siapa orang yang memberiku syafaat ke Rasul kalian, wahai tetanggaku? Siapa membantuku syafaat itu Rasulullah? Siapa yang mau membantuku wahai kalian tetanggaku? Yang mau membantu orang yang memulih padaku ini akan jadi hijab enteng baginya dari api neraka. Inilah akhir kegermawanan dan menyusul bersama keluar sahabat berhutang memberi warna. Kenapa? Karena Rasul tidak mau mengecewakan orang yang memenuhi saranya ini pada Nabi, tapi lebih sangat bercinta Nabi sehingga Allah SWT yang maha menciptakan Rasul SAW lebih dermawan di bulan ini. Inilah bulan kewarna, bulan kedamaian, bulan menajar hadirin akhirat yang dimuliakan Allah. Jadi wajahkan dalam sahih Bukhari, satu kelompok di antara tujuh kelompok yang dinaungi Allah adalah orang yang bersedekah sendiri-sendiri, yang sedekah itu mulia. Tapi yang lebih mulia sedekah yang sendiri-sendiri, tidak diketahui orang sedekahnya, apalagi bicara bersama orang, tapi sendiri-sendiri. Yang salah contohnya, orang belanja sama orang susah, yang penjualnya orang miskin. Jadi berapa harganya? Misalnya harga pasarnya 10 ribu, penjual tidak mau 10 ribu, bayar dari tawaran. Penjual mungkin pada matinya orang beli penawar kira-kira begini. Tapi maksudnya pada kita bukan ingin memberi penawar, mau sedekah padanya. Tapi tidak disebut, karena kalau disebut ini 10 ribu, ya sudah harganya kan 10 ribu, besaran bapak juga 16 ribu, saya 5 ribu sedekah, orangnya tahu disedekahi. Tapi kalau tidak disebut, yang disedekahi pun tidak tahu bahwa yang disedekahi lebih abdol lagi mahalnya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW itu demikian indahnya budi pekerti beliau sallallahu wasallam barakallahu alaihi wa ala alihi. Semoga Allah SWT memuliakan hari-hari kita, kemudian malam-malam kita mudah kita dihadapkan kita maka yang insyaAllah akan kita mendapatkan kemuliaan pada maka adalah 10 Ramadhan. Kita akan menyampaikan pembahasan-pembahasan di malam berikutnya, dan insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala berikan isi dan berikan hidayah berkahan dan hidupan pada kita dalam hari-hari kita, khususnya acara kita malam 17 Ramadhan di Masjid At-Tin, malam 17 Ramadhan di Zuhur Quran dan Haul Ahlul Badar. Al-Badr ini perpaduan antara para malam dari kaum Nasrani yang masuk Islam, kaum Yahudi yang masuk Islam, kaum musyrikin
Quraisy termasuk Islam dan para ahli Rasul radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum bersatu di dalam satu pagi yaitu Badar al-Kubra. Kita akan mengatakan haulan al-Badar di Masjid Al-Din dan juga doa bersama zikir jalalah sebanyak 1000 kali. Kita berharap yang hadir lebih dan para ahli sosial kami. Yang sampai kabar kepada kita malam ini 17 Ramadan yang hadir lebih banyak daripada malam ini spesialkan yang tidak tahu masih hadir dan bercukup atau tidak, namun yang jelas semoga rahmat dan keberkahan berlimpah kepada kita semua untuk menjadikan Jakarta dan kota yang damai, jadikan Jakarta dan kota yang dilimpahi ketenangan, dijauhkan dari musibah dan juga dari seluruh wilayah muslimin khususnya bangsa Indonesia yang dimasukkan terbesar di muka bumi ini. Dan maka juga rekan-rekan kita dari Trans 7 tadi yang berikut dengan cara malam ini semoga dilimpahi keberkahan rahmat. Kemudian sungguh sangat mulia bagi mereka yang tidak menyampaikan kepada masyarakat tentang berita kemuliaan mempunyai dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah keberkahan atas mereka juga saudara Aryo. Saudara Aryo ini mendoakan juga beliau lulus untuk beasiswa ke Universitas Harvard di New York dan beliau berangkat 1 September ini. Beliau berikut juga untuk menyebarkan juga nanti bisa tentang kemuliaan dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada satu pesona yang jamak di sesuatu di Universitas Harvard. Semoga semakin luas dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bermunajat kepada Allah demi malam mulia ini. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zalzalat wa Ikram, 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 Ya Zalzalat Ya Allah, 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 Ya Allah,
kepada Allah.